sama-sama akan menjemput kedatangan Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Uno, dan di bandara sudah hadir juga Bapak Gubernur. Pesawat beliau sudah tiba, sebentar lagi akan sampai di VIP bandara, dan insya Allah kita akan menemani beliau ke destinasi-destinasi yang akan dikunjungi dalam rangkaian kunjungan beliau dari hari Kamis ini hingga besok Jumat. Dan jangan lupa bahwa beliau akan banyak memberikan support untuk pengembangan wisata daerah kita Nusa Tenggara Barat, baik di Mandalika, kemudian Lombok Utara, Lombok Timur, dan tentu saja harapan kita semua wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat, kawasan-kawasan wisata, destinasi wisata kita yang ada di seluruh Pulau Lombok maupun di Pulau Sumbawa. Kita ikuti.